Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Ludwiaka Video. Ini masih dari Pasar Hewan Ngaterjo, Kabupaten Temanggung, teman-teman. Di pagi hari ini tanggal 11 Desember 2020, tepatnya hari Jumat Legi. Dan kondisi Pasar Hewan Ngaterjo, terutama untuk sapi-sapi betina, lumayan banyak yang masuk. Kemudian untuk pedagang-pedagang atau juragan-juragan yang biasanya berburu pedetan sapi jantan ke Pasar Hewan ini juga jarang yang terlihat, teman-teman. Entah mungkin karena pasar di daerah lain agak sepi, jadi tidak belanja di Pasar Hewan Ngaterjo Kabupaten Temanggung ini. Ini kalau di depan saya ini adalah rata-rata sapi betina pedetan, kemudian ada juga yang babon-babon. Dan di bagian sebelah sini ada beberapa ekor pedetan sapi jantan, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ekor sapi limosin, kemudian simental, dan ada juga yang limosin cross. Seperti ini, teman-teman, kita coba tanya milik siapa ini untuk sapinya sendiri. Punya nih jenengan, Mas, yang sebelah sini. Iya. Bawa berapa ekor ini? 7 tadi. 7 ekor jantan semua atau? Jantan semua. Jantan semua. Dengan Mas siapa nih, Mas? Hanang. Mas Hanang. Niko Kampasi sing niko. Mas Hanang bawa 7 ekor sudah laku. Laku 2 ekor. Harga berapa, Mas, yang sebelah sini? 12 sampai 13. 12 sampai 13-an. Kalau untuk umurnya sendiri? Umurnya 3 bulan sampai 4 bulan. Dari yang sebelah mana toh? Sebelah sini, nggih. Yang mana? Dari yang sebelah sini. Oh, yang sebelah sana, limosin itu. Iya. Dari limosin ke sebelah sini, teman-teman. Harga antara 12 sampai 13 juta. Masih bisa nego. Boleh disebutkan nomor HP-nya, Mas? Barangkali nanti ada yang tertarik. Oh, enggak usah. Enggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman sedang mencari pedetan bisa datang langsung ke Pasar Hewan Ngaterjo. Nanti bisa bertemu Mas Hanang. Mas Hanang di bagian sebelah sini, di bagian paling pojok dari Pasar Hewan Ngaterjo Kabupaten Temanggung, teman-teman. Jantan-jantan cuma sini aja. Nggih. Jantan-jantan. Spesialis sapi jantan di Pasar Hewan Ngaterjo. Spesialisnya sini. Dari daerah mana ini, Mas, untuk pedetannya sendiri? Oh, dari daerah Sukorjo. Seperti ini, teman-teman. Ada simental dan limosin. Umur 3 sampai 4 bulan. Mungkin kalau yang ini juga hampir 5 bulan, nih, Mas, menurut saya. Iya. Limosin dugul. Tapi sayang ini Mas enggak mau diminta nomor teleponnya. Padahal nanti kalau ada teman-teman yang tertarik bisa calling-calling. Tapi enggak apa-apa, teman-teman. Ngetakut ada cewek yang nelpon atau ini di bagian pantat seperti ini, pedetan-pedetan sapi jantan. Itu ada Mas Bima juga lagi nyari pedetan. Masih kecil tapi sudah berani nyari sapi sendiri. Dan kita coba bergeser ke bagian-bagian lain untuk melihat sapi-sapi lain. Ternyata di bagian sebelah sini juga ada pedetan sapi jantan, teman-teman. Kualitas termasuk mantap-mantap ini. Simental, kemudian ada juga yang warnanya agak putih. Biasanya kalau di Pasar Hewan Ngaterjo Kabupaten Temanggung ini untuk sapi jantan itu hanya ada beberapa ekor dari desa membawa pedetan sapi jantan ke Pasar Hewan ini. Kemudian nanti ketika sampai di Pasar Hewan ini biasanya akan dikumpulkan lagi oleh para juragan-juragan untuk nantinya dibawa ke pasar hewan lain.
Tapi ternyata di sebelah sini ada lumayan banyak ini untuk sapi jantannya. Ada Mas Yainal juga, ini biasanya menyediakan sapi-sapi betina, tapi sekarang beralih kayaknya ke sapi jantan. Seperti itu teman-teman. Biasanya beliau ini burunya sapi betina, jarang sekali membawa sapi jantan ke pasar. Kita beralih di bagian paling pojok dari pasar hewan Ngaterjo ini. Di bagian atau di depan saya ini ada sapi-sapi betina Doro kayaknya teman-teman. Kemudian yang sebelah sana yang babon, ini juga babon. Kalau di sana agak ramai, kalau di bagian sebelah sini banyak para pedagang yang lagi istirahat sambil menunggu pembeli. Harga berapaan Mas? 16.500. Masih Doro kan ini? Doro sapi simental. Harga 16.500 teman-teman. Siap kawin kemungkinan. Bisa teman-teman amati. Bawa berapa ekor jenengan? Ini dapat 4. Oh, dapat 4. Ya. Sudah dapat 4. Mantap-mantap. Satu, kemudian yang mana? Dua, tiga, empat. Kalau yang samping-sampingnya ini di bandrol harga berapaan Mas? 13. 14.5 sama 13. Yang 13 juta juga ya, yang paling ujung. Dengan Mas Mas mana Mas? Mas Fajar dari Kebon Numbong, Pageruyung. Oh, dari Pageruyung, dari daerah Pageruyung. Ini sudah ada 4 ekor di tempat beliau. Boleh disebutkan nomor HP Mas, barangkali nanti ada yang tertarik nanti bisa calling panjenengan. Ini lagi dicarikan teman-teman. Nomor 085 950 890 890 908. WA bisa, telepon biasa bisa Mas? Iya, bisa. Kita coba lihat terlebih dahulu untuk sapinya sendiri. Rata-rata Doro semua ini Mas? Iya, Doro semua ini. Doro semua, simental, limosin, limosin cross mungkin yang sebelah sini. Kemudian yang sebelah sana Grandong, pekon ini maksudnya. Moncongnya hitam tapi warna tubuhnya sapi limosin berwarna coklat. Tadi yang ujung berapa harganya? 13 juta ya. Doro 13-an juta. Seperti ini. Jadi paling tinggi harganya yang paling ujung. Kalau yang ini 13-an juta. Oke, matur suwun Mas, untuk informasinya. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman video di Pasar Hewan Ngaterjo Kabupaten Temanggung. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.